Video ini dibuat untuk yang suka anggrek. Bagi yang tidak suka, silahkan skip video ini. Halo sahabat anggrek semuanya, sahabat Widi Orsid. Ketemu lagi dengan channel Widi Orsid ya. Salam sehat untuk semuanya. Dan kali ini kita mau mereview tentang anggrek No ID yang sangat cantik, yang mirip sama capung Bali namun besar dan harum dia. Plannya tinggi. Saya mendapatkan sudah beberapa waktu yang lalu, sudah dalam perawatan. Namun saya sebetulnya sudah punya sebelumnya yang saya rawat dari tahun 2018, tapi memang ID-nya nggak ada. Kali ini sedang tidak berbunga, namun plannya tinggi, sudah hampir 2 meter. Batangnya cuma sedikit namun mengeluarkan keki. Sebetulnya keki ini sudah pernah di saya potong untuk sahabat anggrek di kota Jogja juga. Namun kali ini memang karena memang medianya yang sudah hancur-hancuran begini. Kayu kopinya udah 4 tahun, udah kena hujan, udah panas, dan medianya terlalu asam, tidak ada perkembangan. Artinya dia hidup namun tidak membuat tunas baru karena medianya asam. Dia memilih membuat keki gitu. Namun kita kali ini mau merepotting, mau kita bongkar agar kita ganti media. Kita mau lepas, artinya nanti kita mau tanpa media saja. Dan kayu ini memang sudah menjadi sampah atau mau kita buang. Terus mau potnya mau kita lepaskan. Ini pot tahun 2018 juga, jadi memang ada di halaman samping, nggak pernah terawat karena dia pernah berbunga sih. Namun dia tidak banyak anu ya, tidak banyak punya batang ya. Cuma rajin punya keki. Ini masih kawat penyangganya, masih kawat penyangga yang dulu tahun 2018. Jadi udah hampir 5 tahun ya, 4 tahunan lah. Ini kekinya mau saya potong, ada 3 mau saya potong. Nanti keki ini mau saya rawat sendiri, yang satu yang gede ini, nanti yang 2 nanti kalau teman-teman minat boleh. Nanti silakan japri di video di akhir video WhatsApp saya. Jadi ini mau kita lepas, mau kekenya kita lepas, kita mediakan nanti ditempel di kayu kopi atau di papan pages. Yang pasti kita mau tidak kita tanam di dalam arang ya. Takut nanti terjadi serupa, artinya yang memang dia tidak suka ditanam dalam pot. Dan teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang baru menonton video ini, dan terima kasih juga yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sering komentar, sering like, terima kasih sekali. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki lancar. Ini media terlalu asam ya, jadi sama sekali tidak ada pertumbuhan dari bawah. Memang belum pernah ganti media selama itu juga, memang ada di pot ini. Maka terjadilah keki. Maka kita ambil, kebetulan kita sekarang ada banyak pot dari kayu jati oven ya teman-teman. Kayu yang lebih awet, kayu jati oven yang tingginya 80 cm. Tingginya 80 cm, kebetulan saya punya anggrek ini memang plannya tinggi, mau nanti mau kita rawat lagi biar ada pertumbuhan yang lebih bagus gitu. Dan pot ini juga untuk teman-teman semua, pot yang dari kayu jati ini ya. Ini teman-teman, nanti tanpa media bisa biarkan begitu saja tanpa media. Yang penting terjaga kelembabannya, dan nanti kekinya akan kita bunganya seperti ini ya teman-teman. Seperti capung Bali tapi jumbo. Dan saya mendapatkan ini baru sekitar 1 bulan yang lalu dari kerabat anggrek juga. Namun saya tidak ingat kalau memang saya punya juga gitu loh. Dan ini pot-pot ini ada yang berukuran 50 cm, ada yang berukuran 60 dan 80 cm. Ini ada yang 70, lebarnya 330 ya, tapi 40. Jadi bermacam-macam. Ukuran bisa
bisa request teman-teman dari Kayu Jati Oven. Kebetulan kita kali ini juga mau mengirimkan dari kayu ini ya, kayu jati dan kayu kopi. Mau mengirim ke Jakarta nanti. Nanti mau kita packing. Teman-teman juga bisa ya. Dan mari kita lanjutkan untuk menanam yang kekinya tadi. Nanti biar kehidupannya lebih bagus dari yang sebelumnya ya teman-teman. Ini mau saya rawat sendiri. Dan nanti mohon teman-teman yang tahu ID-nya silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Tahu ID-nya Pak, mirip capung Bali, harum tapi jumbo. Dan dia punya karakter plant-nya besar, plant-nya jumbo maksudnya tinggi. Kita nanamnya pakai moss hitam akar kadaka. Kita tali di kayu kopi, nanti akan saya gantung langsung. Ini kebetulan ini sudah full sun ya teman-teman, jadi langsung saya kasih full sun nanti. Ini ada dua yang memang nanti kalau teman-teman mau silahkan. Kebetulan di kebun juga banyak sekali anggrek jadul. Teman-teman bisa request lewat WhatsApp yang ada di akhir video. Juga ada pot yang dari kayu jati ataupun kayu kopi, bisa request yo. Dan kita mau ngasih tempat kita ada di Bantul, Yogyakarta ya teman-teman. Bagi yang belum tahu, di selatan kota Jogja, dekat Parangtritis atau perjalanan 1 jam dari kota Jogja. Nanti bagi teman-teman yang punya acara di Jogja atau sedang berkunjung ke Jogja atau ke Pantai Parangtritis, silahkan mampir ke kebun kecil kami. Nanti bisa memilih anggrek yang disuka. Ada jadul, ada keriting, ada bulat, macam-macam ya. Jadi saya cenderung lebih suka menempel gini. Bisa di kayu kopi, bisa di papan pakis, atau bisa di pohon yang hidup, itu akan lebih bagus. Karena sayang sekali kalau memang dengan di pot, kebanyakan saya memang masih ada sih yang di pot, tapi kebanyakan saya memang kecenderungannya memang meminimalkan media tapi menjaga kelembapannya agar dia tidak mudah jamuran atau mudah busuk akar. Kadang masalah busuk akar menjadi masalah yang utama dalam anggrek ya. Kadang teman-teman hibrid itu, ini anggrek ini kategorinya masih hibrid ya teman-teman, hibrid tapi termasuk jadul, hibrid lama gitu loh. Ini ada 3 ya teman-teman, dan bunganya kayak ini ya, cantik kan teman-teman. Ini harum, tingginya sampai hampir 2 meter plannya. Teman-teman juga bisa yang ini yang sedang berbunga, ada kebetulan ada kenopnya juga, nanti bisa yang berminat bisa langsung japri saya. Oke teman-teman, terima kasih dan salam anggrek Indonesia.